cuma ya. Ini pakai Vostek yang voice coil 3 in, 2 box paling bawah, teman-teman. Ya. Komentar ya. Perbedaannya CBS dan Supali ini ya tentunya beda, teman-teman. Kalau suara gedenya mirip-mirip ya. Mirip kalau menurut saya. Cuma kekurangannya CBS itu kalau menurut saya pribadi. Ganti Supali ini. Coba apa ini. Ikut-ikut viral ini. Coba viral memang karakternya agaknya masuk. Masuk ya, masuk. Masuk. Kalau 15 ke bawah kan kita harus pintar-pintar ya, cari box. Satu, iya tuh. Biar suaranya enggak kalah gede gitu, Bang. Jadi perbedaannya ini lebih ngesak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Lokasinya kali ini di rumahnya Cak Sis ini ya. Masih prepare check sound, teman-teman. Pengguna CBS Bima dulunya ya. Masih ingat, ntar kalau ada gambar atau video saya selipkan. Mungkin teman-teman sudah lupa. DSM Audio, dulunya CBS Bima. Sekarang ganti ke box Supali. Box yang banyak saya jumpai untuk kelas mini-mini emang sekarang pada pakai box ini, enggak tahu kenapa. Emang saya nilai suaranya oke, teman-teman. Saya akan apa ya kali ini? Soalnya terlalu banyak sudah. Bingung mau bahas apa ini. Cuma ntar saya review speakernya ya. Karena speakernya ini speaker biasa, teman-teman, yang paling bawah. Speaker yang voice coil 3 in cuma ya. Ini pakai Vostek yang voice coil 3 in, 2 box paling bawah, teman-teman. Ya. Kemudian di atas ini coil 4. Yang ini PD, yang ini asli. Jadi full campuran ya, teman-teman. Mohon maaf. Yang ini PD, yang ini asli. Aslinya V400, PD-nya yang 1550. Ini skemanya katanya dari Bintang Audio ya. Skema dari Bintang. Ntar kita dengarkan suaranya bagaimana. Untuk bahan semi waranti, teman-teman. Bukan semi. Dan speaker pun yang biasa, bukan Betavo yang triple magnet ya. Bukan speaker Sultan, teman-teman. Tapi yang saya suka itu kalau Supali lontarannya atau raungannya itu mantap sekali. Kalau kebetulan ada yang tanya di komentar ya, perbedaannya CBS dan Supali ini ya tentunya beda, teman-teman. Kalau suara gedenya mirip-mirip ya, mirip kalau menurut saya. Cuma kekurangannya CBS itu kalau menurut saya pribadi, bass apa tuh ya, bass low-nya atau bass kick-nya itu lebih ke ini, teman-teman. Jadi kalau CBS itu, kalau menurut saya, bass low-nya itu kan kurang dapat. Nogosari itu kan kurang dapat. Tapi kalau ini Supali ini masih dapat, teman-teman. Saya bilang seperti ini atau berkomentar seperti ini bukan mau jelek-jelekan box yang lain, enggak. Cuma adanya seperti itu. Hasilnya seperti itu emang. Ya, karena saya juga pencinta CBS dulu. Hampir 3 tahun saya pakai CBS dulu. Sekarang ganti ke Planar. Kalau saya ini rencana ke depan pengen nyoba Supali. Emang kalau box sudah oke, pakai speaker biasa aja sudah oke, pasti banyak peminatnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau buat Supali ini, sediakan 1 lembar. Katanya Cak Sis barusan, 1 box Supali ini habiskan 1 lembar triplek ya. Bahan yang 1,5 ini ya. Ya. Semi, teman-teman. Jadi itu emang sensasinya di dunia mini sound ini
kita harus apa ya, banyak-banyak akal teman-teman. Iya, kalau speaker sudah bagus, powernya Bell 8 pasti enak kan. Sementara di dunia mini sound ini kita harus banyak akal, kita harus pinter-pinter racik box dan racik power ya, apalagi powernya Umbro. Kemudian untuk arahnya ini ada low paling bawah, kemudian midline 8 in 3 box single tweeter. 8 innya JC yang LB ada 3, tweeter 3 juga, N450 teman-teman ada 3, kemudian low nya SR40 3060 satu speaker. Untuk power paling bawah sendiri 20 ampere. 20 ampere DTK modifikasi. Ini kelas AB semuanya ya power ya. Jadi ini DTK ya. Untuk kitnya DTK. Kemudian middle low dan middle-nya ini stereo 10 ampere besar. DTK juga, tweeter yang ini 5 ampere besar. DTK. Jadi ini full DTK, skema dari bintang, dan speakernya pun biasa. Kita buktikan lagi suaranya bagaimana ya. Ya, kita ngobrol bentar sama Casis ini. Untuk mixer Soundcraft ya, tetap yang EFX8, equalizer 231 DBX, 234 XL untuk crossovernya teman-teman. Main 4-way ya. High, mid, low, dan subwoofer ya. Subwoofernya seperti ini frekuensinya. Dulunya CBS Bima ini, Cak. Iya, CBS. Sempat viral CBS Bima kemarin. Kok pas ganti supali ini? coba ikut-ikut viral ini. Coba viral, memang karakternya agaknya masuk. Masuk ya, masuk. Masuk ya. Hebat miniatur. Kalau Bimanya itu kayaknya agak ke ngeluh. Ngeluh ya? Iya, ngeluhnya. Jadi kalau buat miniatur kurang kayaknya. Kalau 18-an memang karakternya sudah sap. Iya. Ngeroduk di sana. Kalau buat dulu sih aman. Kalau 15 ke bawah kan kita harus pinter-pinter ya, cari box. Satu, iya tuh. Biar suaranya enggak kalah gede gitu kan. Jadi perbedaannya ini lebih ngesap ini ya? Iya, rendahnya lebih dapat ini. Lebih dapat supali. Low-nya juga ada, rendahnya lebih dari yang kemarin. Kemarin, oke. Okay. Kemudian untuk listrik kan yang berapa ini, Cak? Yang sekarang? 900. 900 iya. Kuat ya? 900 kuat. Kalau menurut sampean untuk power sap itu kemarin pakai apa ya, Cak? Namek ya? Kemarin sapnya itu 506. Oh, 506. Di tap ya? Tap enggak? Tap. Oh, tap. Di tap. Perbedaannya dari DTK ini apa? Sama-sama kelas AB itu. Iya. Gimana ya? Menurut saya itu aneh. Apa ya? Gelinya itu sik menangin. Oh, lebih atas iya. DTK ya? Iya, kalau anu itu bekempok. Yang atasnya soft malah ya. Kemarin itu namek nggak bisa nih buat anu buat atas, nggak bisa nih buat itu kurang ya. Iya, kurang lontang. Iya, anu ancor ya. Kalau pesan di sampean berapa per boxnya ini, Cak? 15 aja. Kalau ini kan bahannya yang semi. Ya saya pakai itu yang 400-an ini. 400 ribu ya? Iya. Itu di sini ya? Di sini. Di lokasi, gak ungkir teman-teman ya. Norok kalau ungkir. Kalau saya gratis ungkir jangan. Gratis ungkir. Gak ada itu, Mas. Norok utang-utang. Teman-teman kalau mau pesan di Casis semi berhenti ya. Itu bahannya dari Casis. Teman-teman tinggal siap pakai, tinggal pasang speaker. 400 ribu ya, Cak. Singlean itu supali. Box yang lain bisa, teman-teman bisa request ya. Skema dari bintang. Dari bintang ya. Oke, kita dengarkan suaranya. The Ismi yang terbaru ini. Rencana ke depan apa ini, Cak? Mau nambah lagi ini? Rencananya nambah sub 2 box mungkin sama. Pas sama middle-nya satu set lagi. Berarti 6 box nanti ya? 6 box nanti sama. Low 2, mid high-nya 4. Ya 4. 4. Berarti 2 sayap mungkin. 2 sayap sama. 2 sayap. Ya. Ada rezeki lagi ya. Rezeki lagi. Pembangunan. Kita doakan teman-teman ya. Oke, makasih banyak ya, Cak, atas waktunya.
Semoga lancar terus. Amin. Garapannya rame. Kita dengarkan suaranya teman-teman, Desmi yang terbaru dengan Supalinya ini ya. Nya dapat ya, rendahnya juga dapat, jarak lebih
lebih dari 50 meteran ya. Raungannya masih oke dari sini. Jadi teman-teman kalau mau buat supali silakan cek di bintang ini hasilnya ya. Oke teman-teman, bahan yang biasa, speaker pun yang biasa ya, powernya pun bro. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.